melintas untuk melihat karya dongeng mengenai peminangan Puteri Gunung Ledang dalam bentuk cetak. Itulah yang cuba dipaparkan oleh pelukis tempatan Faizal Siddiq menerusi pamerannya yang diadakan di Museum Seni Asia MOAA Universiti Malaya. Pameran Faizal Siddiq Catan Songket itu menghimpunkan lebih 50 karya seni terbaru yang dihasilkan dari tahun 2010 hingga 2016. Siapa sangka kisah dongeng Puteri Gunung Ledang yang menceritakan kesungguhan Tun Mamat dan laksamana Hang Tuah untuk meminang Puteri Gunung Ledang boleh diabadikan dalam seni catan songket yang diadakan di pameran Faizal Siddiq Painting Songket 2017. Museum Seni Asia MOAA dengan kerjasama Koperasi Pelukis-Pelukis Negara Berhad KPNB mempersembahkan pameran solo yang ketiga oleh pelukis Faizal Siddiq. Catan songket atas kanvas oleh Faizal Siddiq adalah satu kesinambungan tradisi dalam bentuk catan kontemporari yang menggunakan motif songket. Pameran ini mempamerkan 10 buah catan, 40 buah lukisan dan lakaran dan 4 buah arca yang mengambil inspirasi corak bunga songket seperti bunga bintang, bunga tanjung, matahari, awan larat dan lain-lain. Pelukis menggabungkan kraf dan kesusasteraan tradisi melalui tema mengenai naratif dalam sejarah Melayu mengenai perjalanan Tun Mamat dan Laksamana Hang Tuah yang melalui sebuah taman yang indah dan misteri dalam meminang Puteri Gunung Ledang seperti yang diungkapkan dalam Sulatu Salatin atau buku sejarah Melayu. Ada satu scene ataupun babak di mana Rasulhan Sultan iaitu Tun Mamat dan Laksamana telah naik ke satu ke gunung untuk menang Tun Ledang tu. Jadi dalam untuk menang Tun Ledang tu, Tun Mamat ni yang naik tu, dia tunjuk sebuah taman yang indah. Jadi taman yang indah tu inilah saya cuba gambarkan dalam pameran ini. Lah saya ingin menggambarkan sebuah taman yang indah yang diinspirasikan daripada motif songket. Terdapat dua perkara menarik dalam pameran ini yang sukar untuk dilihat lagi dalam mana-mana pameran seni. Pertama adalah sebuah karya catan songket atas kanvas yang bertajuk Taman Impian Ledang 2. Boleh dikatakan catan songket yang terpanjang pernah dihasilkan di negara ini yang mana pelukis menggambarkan sebuah taman mistik yang indah dipenuhi dengan pelbagai bungaan. Manakala kedua adalah pada awal pameran Faizal merakamkan teks sastra melalui lukisan bersiri dengan tajuk Peminangan Puteri Gunung Ledang oleh Raja Melaka yang mana terdapat kronologi 18 babak lukisan landscape mengenai perjalanan rombongan itu. Katanya ketika ini penerimaan songket sebagai pakaian telah lama diamalkan namun sebagai hiasan lukisan ia sedang diketengahkan. Dan kesimpulan saya inilah saya cuba untuk letakkan di satu tahap yang lain di mana ia boleh ditatap, songket ini, motif songket ini boleh ditatap dengan lukisan yang diletak atau digantung di atas dinding. Jadi dia akan berada di situ lah. Jadi pada masa sama, apabila motif-motif songket ni kita lihat, dia mengembalikan semula ataupun menguatkan lagi lah ketemuan kita ni sekarang ni lah. Selain aktif mengadakan pameran solo dan berkumpulan, beliau juga giat mengkuratorkan pameran seni dan menyumbang penulisan seni untuk katalog, akhbar harian, majalah dan blog-blog. Dan tentunya jika sesebuah karya itu dipamerkan, pastinya ia juga untuk dijual kepada peminatnya. Memang pameran ini ialah untuk jualan. Okay, maknanya sepanjang pameran berlangsung selama hampir satu bulan, memang ialah untuk dijual. Desain dia itu tetap dan juga untuk dimiliki kan oleh sesiapa saja. Ada semua jenis bajet daripada ribuan sampai ke harga ratusan. Faizal juga pernah menjadi pendidik seni selama beberapa tahun dan di beberapa institut pendidikan seni awam dan swasta. Pada masa sama, beliau juga kerap mengadakan kembara seni seperti ke Berlin, Rome, Paris, Venice, Milan, Busan dan beberapa negara Asia Tenggara. Pada tahun 2013, beliau dijemput sebagai kurator bersama untuk Singapore Biennale, iaitu sebuah acara seni duitahunan yang terbesar di rantau ini.
apa yang pasti, cadang soket sebegini mampu memberi dimensi baharu dalam dunia seni catan tanah air sekaligus mempamerkan keunikan karya pelukis tempatan. Hilman Jamil, Jurnal Benangan. Kisah itu tadi menutup tirai edisi kali ini. Jika anda mempunyai perkongsian bahan berita untuk kami paparkan, sila utarakan ke laman email btv@bernama.com. Dan jika untuk tontonan semula bingkisan kami, layari laman Facebook Bernama News Channel. Saya Nurul Nadia Muhammad Kamaluzaman. Jumpa lagi. Assalamualaikum.